Shalom saudara-saudaraku. Mari kita membaca Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikian firman Tuhan. Menarik bahwa ancaman terhadap kehidupan Allah dalam diri kita adalah kekhawatiran. Karena mungkin kelihatannya tidak berbahaya. Bagaimana kita dapat bebas dari sebuah ancaman ini? Judul renungan hari ini saya beri judul, Lihatlah Kembali dan Renungkan. Saudaraku, ada sebuah peringatan yang perlu diulang-ulang bahwa kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, serta keinginan akan hal-hal yang lain akan mengimpit kehidupan Allah di dalam kita. Seperti di Injil Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi saudara-saudara, kita tidak pernah bebas dari gelombang serbuan ini. Jika serangan garis depan bukan mengenai sandang dan pangan, mungkin itu mengenai uang atau kekurangan uang, tentang teman atau tidak adanya teman, atau mungkin dari keadaan sulit. Serangan seperti ini akan selalu datang dan mungkin seperti banjir, kecuali kita mengizinkan Roh Allah mengangkat panji peperangan melawannya. Setuju, saudara-saudara? Amin. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu. Dengan perkataan tersebut, Yesus menekankan agar kita hanya berhati-hati tentang satu hal, yaitu hubungan saudara saya dan dengan Dia. Akan tetapi, akal sehat kita berteriak keras dan berkata, itu konyol. Aku harus memperhatikan bagaimana aku akan hidup, dan aku harus memikirkan apa yang aku harus makan dan minum. Yesus berkata, tidak harus demikian. Jangan sekali-kali berpikir bahwa Dia mengucapkan hal ini tanpa memahami situasi Anda. Yesus Kristus lebih mengetahui situasi kita ketimbang kita sendiri memahaminya. Dia melarang kita memikirkan hal-hal ini sehingga menjadi perhatian utama dalam hidup kita. Jika ada berbagai masalah yang bertumpuk dalam hidup Anda, pastikanlah bahwa Anda selalu menempatkan hubungan Anda dengan Kristus di atas semuanya. Kata Yesus dalam Matius 6 ayat 34 berbunyi, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berapa banyakkah kesusahan yang telah mulai mengancam Anda hari ini? Lihatlah upaya iblis kecil yang telah mengintai hidup Anda sambil berujar, apakah rencanamu untuk bulan depan atau musim yang akan datang? Yesus mengatakan, kita tidak usah khawatir akan semua hal ini. Lihatlah kembali dan renungkanlah. Arahkanlah pikiran saudara kepada janji, dalam tanda kutip terlebih lagi, dari Bapa Surgawi Anda. Seperti dalam Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Demikian firman Tuhan dan renungan hari ini. Haleluya. Amin.